Dan kebetulan memang ada acara street photography workshop bersama Ence dan sekaligus melakukan hunting setelah ini. Ini gue lagi nyoba Ricoh GR. Oh, Ricoh GR, kamera kecil. Ini kamera compact banget ya, kecil dari Ricoh. Dan dia 24 megapiksel kebetulan. Nah, ini gue mau pakai buat motret street. Dan gue pakai di mode manual, ISO-nya gue auto kan supaya lebih cepet, dan aperture-nya gue setting di 800 karena cahaya bagus banget. Langsung aja on the spot kita motret ya. Lagi. Golden Times. Ini keren banget nih buat motret-motret. Kita pakai BW. Coba kita ganti ke model warna, kita pengen coba sekali kan. Setelannya ada di sini, di image control. Nah, ini gue pakai BW, sekarang gue pakai yang standar. Bapak yang lagi ngelukis. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita lanjut lagi. Mah, au, geser sedikit. Oke. Nah, kita jalan kembali. Ini lagi gua cobain nih, iya. Ricoh GR3 ini. Gua pengen lihat hasilnya. Oh. Impresinya boleh gua ambil? Iya boleh, nanti lu nih gua otret ini dulu nih. Wah, kejauhan. Mah, kamu beli di situ, mah tengah. Tengah dikit ya, gak usah jauh-jauh. Nah, seperti orang jalan aja. Lagi terus. Oke, hop. Oke. Okay. Ntar. Lagi. Op. Oke, okay, yuk. Asik juga ya pakai kamera ini, kecil, compact. Kayak kita model ke model auto, lebih supaya lebih cepet. Nah, ini auto. Ini sekarang gue pakai mode auto. Jadi semuanya operate auto karena street photo juga cepet ya. Itu geometri di atas juga tuh. Ibu-ibu. Itu kita motret ibu-ibu di atas. Oh. Keren asli. Asik juga. Pakai kamera kecil.
Pak, numpang motret dikit, Pak. Sekali lagi, Pak. Thank you, Pak. Nah, gue lagi sama Om siapa, Om? Iksan. Om ini lagi gunain Ricoh GR bikin. Kita tanya impresinya. Om, gimana Om pakai Ricoh GR kecil? Ini bikin gue impresinya adalah kamera ini kecil, compact banget. Buat street ini cocok banget. Dan pengoperasiannya simple. Cuma 5 menit aja langsung gue bisa paham semuanya. Oke, jadi gampang Om ya. Dan pengambilan gambarnya cepet banget. Dan untuk bener. BW cakep Om. Tadi gue udah tes BW-nya dan keren BW-nya. Gambarnya lebih tajam dan lebih soft ya. Dan kelihatan punya karakter ini. Kita coba lagi nih on spot. Coba lagi. Sip. Masuk dulu masuk. Masuk YouTube. Thank you Om. Ya, sip. Coba lagi. Coba lagi. Ini ayo. Kita naik sini. Naik, ini berang. Oh, ada motor dengan berang. Nih kita naik ke atas. Kita motret lagi. Enak banget ini, asli. Tuh. Waduh, jauh banget. Kalau mau lihat hasilnya, kita nggak mau buka nih. Misalnya mau lihat hasilnya, kita pencet lama lagi. Oh, langsung kelihatan. Ya, tanpa keluar ini. Jadi kalau pencet lama gini, keluar foto yang tadi diambil. Oh, misalnya mau preview tanpa mengeluarkan. Iya. Ini 28 ya? Nggak tahu nih. Ini Ricoh GR3 ya? GR3, berarti yang 28 mungkin. 28, lebih lebar. Lebar mana? Ya, sama ini lebih lebar. Lebih lebar ya? Ini 40 ya. Ini 40. Terus saya ada tips lagi. Ini kan kurang terang nih. Kurang terang kita monitornya kurang terang. Jadi karena siang ini. Sorry ya. Jadi kita lihat di LCD setting ya? LCD setting, outdoor view setting. Oh, oke. Terang. Lebih terang. Wih, lebih enak dilihat. Benar. Karena baru nyoba nih jadi enak. Ya. Tapi enak banget itu buat ini rata begini tuh. Tinggal ya. Agak lebar itu. Ya. Aduh, keren. Kalau yang 28 enaknya kalau perlu agak zoom, kita tinggal crop aja nanti. Iya, iya. Ini keren dong. Iya, lebar sih. Iya. 28 ini yang originalnya Ricoh. Jadi dari kota 23 ini variannya 40 variannya. Oh. Terkenalnya di 28. Terkenalnya di 28 ya. Iya. Karena fotografi kan pengen dapat lebar gitu ya. Iya. Tapi dia ada alternatif orang yang lebih suka lebih zoom. Enak ini kamera ini. Oke, experience yang dahsyat sekali ya dari Ricoh ini. Impresif banget lah ini kamera. Asik banget. Enak ini kamera asli. Buat moto-moto street, keren nih kamera. Baru nyoba nih gua.
kemana lagi abis itu puter ya? Sentulannya bagus, ini bagus lah. Ini yang bagus tuh yang ini nih. Ini tadi nih. Tukang bemo ini bagus. Masuk ke wilayah apa ini? Bang, boleh foto, Bang? Boleh foto? Thank you ya, Pak. Kasih ya, Pak. Bang, foto boleh, Bang? Lihat sini, Bang. Good. Makasih ya, Bang. Oh, mantep, eh. Kameranya luar biasa. Bagus juga ya, tuh. Bagus lah, tuh. Ah, ada kamu lagi tuh. Tadi mobil di belakang daripada gua ketabrak. Yo, baterai udah mau habis. Habis baterainya mah. Wow, habis baterainya mah. Baterainya habis, jadi kita tidak bisa lanjut review selanjutnya. Kita ganti kamera. Oke, karena tadi mungkin kameranya nggak dipersiapkan untuk baterainya penuh. Oke, aku nggak foto. Bapak ini fotonya asik. Yang mana? Iya, oh iya. Jadi ini bagus banget ini ya, black and white-nya. Bagus ya. Dewanya cakep ya. Iya, tajam banget. Ya, lucu banget ya. Iya. Cakep banget. Jadi saya kan. Kita aja ya, nggak kelihatan mata. Tuh dari poster. Fotografi bareng-bareng teman di acara apa? Street fotografi bisa memberikan informasi terkait kamera yang terbaru dari Ricoh. Dan terima kasih atas POV hari ini di Pasar Baru. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Ciao dan salam fotografi Indonesia, salam street fotografi. Oke, jangan lupa bawa ketek.